Kamu jangan menghina ini bos saya ini. Menghina apa pak? Ini bos saya juragan yang paling besar di Banyuwangi. Ya bos saya. Kebiasaan telat kayak dulu-dulu aku SMA ya. Aduh, ini adalah tempat pilihanku. Udah aku booking tempat ini. Mudah-mudahan semua yang baca datang. Gimana ini teman-teman ini? Meski saya yang awali mulai dulu. Aduh, mau pesen minuman tapi teman-teman belum datang ini. Nanti aja, tunggu teman-teman datang. Aduh. Jam berapa ini ya? Hampir jam 2 ini. Tempatnya bagus sekali, udaranya sejuk. Sayangnya saya enggak bawa pasangan ke sini sendirian. Yang sangat segar udaranya, mantap. Mana teman-teman ini ya, lama banget. Halo bro. Gimana? Ini tadi kamu? Ya lumayan lah. Lumayan nungguin teman-teman ini. Sini dong kamu itu jangan jauh-jauh. Bisa kita ngasih dulu ngasih satu bangku bro. Iya ngobrol yang enak. Siapa aja yang diundang ini? Tadi pagi aku nyebar undangan. Nanti ada 10 anak lah. Tapi banyak yang WA ke aku ini bro. Karena bisa datang. Iya, semua pada di luar kota ini. Tahu siapa aja yang datangin aku ini ya. Sekarang yang teman-teman yang banyak sibuk bro. Iya, sudah bersebut sendiri. Kalau saya memang hari Jumat ini memang libur. Kamu kerja apa sekarang? Ya, kayak dulu bro. Kayak dulu apa? Ya biasa, kirim-kirim barang di Balian itu bro. Bali Jawa? Ya, Jawa Bali. Ya, menurut bisnisnya orang tua. Bro, suaranya berkutut mengingatkan saya zaman waktu SMA dulu. Iya, itu dulu kan senangannya aku. Iya. Anak yang culun itu? Anak yang culun yang kerjaannya orang tuanya itu terlalu becak. Ah, itu dulu bapaknya memang sering itu. Iya, terlalu becak itu ya. Enggak, banyak anaknya burung ya. Burungnya. Tapi memang bapaknya punya burung bro. Ya, burung utama itu. Tahu datang apa enggak itu ya? Kalau itu walaupun telat pasti datang gitu. Enggak pernah enggak datang. Iya. Tapi kan aku itu dia itu. Gimana katanya? Nanti saya kesana sama pacarku enggak. Jadi penasaran pacarnya mana ini ya. Ya, Pak. Kan dia kan dulu enggak pernah pacar, Bro. Iya, tapi sama seorang wanita. Iya. Katanya pernah ngomong saya, dia itu kalau pacaran takut dipegang. Gemeter, Bro. Apa yang dipegang? Enggak. Tahu sayang, katanya itu gemeter kalau dipegang itu. Ya, jalan culun bro. Ya, sudah culun, kan orang miskin lagi dia itu. Enggak tahu sekarang, apa ada perubahan ya? Ya tetap aja bro, perubahan apa? Emang kau udah habis perubahan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih pak. Ceweknya bro. Ini siapa? Ya, biasa. Dapat. Ya, aku cerita nama kamu itu yang kemarin. Kamu WA itu? Ya. Teman, maaf ya. Ya, teman. Mbak, namanya siapa, Mbak? Namanya siapa? Sofi. Ya, aku tanya pacar kamu, kok kamu jawab? Nggak bisa. Hah?
Oh. Nasib kamu kok enggak berubah-berubah mulai dulu. Sudah anak tukang becak, punya pacar bisu lagi. Ya Allah, ya nyari perubahan sedikit tahu. Ya. Kalau gini, teman mau komunikasi gimana? Ya kalau ada kamu, kalau enggak ada kamu gimana terus? Jangan gitu, kasihan. Kasihan dia. Tapi ya tapi kayak kita-kita ini repot mau ngomong apa, jawabnya apa, saya kan enggak paham. Aduh. Ya kalau ada kamu, kalau kamu pas kerja. Kamu ini mau SMA ya tak tahu bener. Udah sekolah jalan kaki, sepatunya sobek-sobek, tasnya pakai kresek kamu itu. Emang begini teman-teman, memang ya. Kok enggak pacar bisu. Mendingan kamu sama yang dulu itu. Aduh. Siapa yang dulu namanya? Yang mana? Okom itu. Itu begitu daripada. Eh. Okom itu yang kerja di dealer itu lah. Iya. Mendingan itu. Okom. Kamu ya ada. Udah pesan makanan minum udah. Kamu udah pesan minuman makanan. Saya pesan. Kamu sini aja tunggu pacar kamu. Panggil cepetan. Ambil. Mana tadi orang yang kerja itu? Kamu sekarang di mana? Kamu ini gak tahu berikilnya aja kamu ini ya. Pengusaha muda di Banyuwangi. Alhamdulillah ya, sukses. Kamu aja yang miskin. Kita pacar bisu lagi kamu. Au. Kan cepet. Iya, pelayanan tadi gak bisa diadratan. Terus kamu buat sendiri? Les, biar ini buat khusus buat aku. Hah? Ini buat orang bisu. Banyak aku yang... Jangan terlalu banyak bully bro, kasihan bro. Aku mana bro? Tenang, kamu spesial. Aku jahe. Oh. Jahe seri ya. Ya Allah. Punya teman miskin, anak tengah becok, pacaran bisu. Wedang jahe buat break ini. Iya. Ini khusus ya, spesial. Masa apa? Iya, sepi tapi sial. Kayak aku. Ayuh, mbak. Makanannya bro. Ada camilannya juga. Kamu tinggal di mana semua itu? Sangat cepakem dia tinggalnya. Oh, masih bentar di situ ya? Iya. Mungkin cocok sama suhunya sana. Iya, suhu pakem itu indah sekali di sana itu. Di situ kan apa? Cuci mata itu lebih bersih. Oh iya. Sebelah timur laut. Mana enggak gendengan kamu buat cewek-cewek kalian? Ya, kerja semua sibuk. Buat apa bawa gendengan daripada ayo. Orang bisu tuh. Dimakan. Mbak, mari mbak. Aduh. Ahu. Ayo. Jangan gitu bro. Kamu itu. Kalau ngomong sama mbak, ngomong ke ahu. Lah aku ngomong sama mbaknya, gak sama ahu. Ah, romantis bro. Biar maksa di bisu sama aja bro. Bisa gitu bapak bro. Siap. Eh, kita di mana kamu sekarang? Nah, ya, tetap seperti dulu lah. Ngurusin anu. Usaha bapaknya becak. Terus jadi penumpang kamu. Nah, orang bisu kamu angkut. Pacaran terus. Ini ada aja ya. Maaf ya, enggak apa-apa kan? Memang gitu. Mbak. Terus. Terus sih bro. Ya, mau ngomong minum dia gak ngerti bro. Gimana tadi ngomong gak? Tapi saya sampai keliru ngomong sama bro. Apa cerot? Cerot sampai keliru. Ajak ngomong lu pacar kamu. Iya bang, ajak ngomong biar. Kamu nanti nikah sama dia. Iya. Terus anaknya gimana nanti? Saya ini kan mau tanya, misalnya kamu nikah sama dia, misalnya kamu minta jatah itu ngomongnya gimana? Aduh, yang lainnya mana ini? Yang lainnya? Wes kalau saya ngomongin anak-anak, ngomongin kamu sama orang bisu aja, wes. Selamat sore bos. Ya, sore, bagaimana? Si gondol. Ada urusan di kantor bos. Pak, bos. Segera datang. Pak, maaf. Ini siapa, Pak? Tukang becak apa panggil bos? Oh, barangkali dia mau naik becak. Mau naik becak. Kamu jangan menghina ini bos saya ini. Menghina apa, Pak? Ini bos saya juragan yang paling besar di Banyuwangi. Ya benar, Pak. Teman saya, teman saya.
Alhamdulillah, Bos. Saya memang di rumah ada. Ya benar Pak, ini bos Bapak. Ini memang anak buah saya. Bos saya ini usahanya apa? Ya, usaha garment memang sama pihak luar negeri. Memang ini adalah outlet yang saya sebut. Ini memang. Ya benar Pak, ini ya, bos Bapak. Bos saya itu. Harus sekarang ini? Ya. Ya. Oh, saya minta maaf ya, Bu. Saya minta maaf ya. Oh, ambo kendaraan kan? Sudah. Mbak, saya minta maaf ya. Ya. Ya, ini nanti saya kasih Pak, saya. Pak, apa ya? Enggak usah udah saya udah tepek. Lanjutkan dulu ya. Aku minta maaf ya. Ya. Ternyata kita selama ini salah. Kita kan selama ini menilai dari masa lalunya orang, kan, Bro. Ternyata kita enggak boleh menghina orang, Bro. Memang kan mulai sekarang kita berhenti menghina orang, Bro ya. Kapok dah, Bro. Iya, Allah. Aduh.